Oke, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coki Rasya Andara dan selamat datang kembali di channel YouTube saya. Oke, di video kali ini mari kita bahas tentang kulkas mini dari brand Hyundai. Ini brandnya Hyundai. Saya nggak tahu apakah brandnya ini mirip dengan brand yang ngejual mobil itu dengan merek Hyundai, merek yang sama, ataukah memang ini merek tersendiri. Tapi yang jelas di sini tulisannya Hyundai. Oke, ini pun kulkas mini ini pun memiliki bobot sekitar 2 kilo dengan kedalaman yang bisa kalian isi sampai sekitar 6 liter. Untuk bahannya sendiri, untuk build quality-nya sendiri pun si kulkas ini terbuat dari bahan plastik dong untuk bagian belakangnya, dan untuk bagian depannya dia plastik glossy. Jadi dia bagian depannya bukan terbuat dari bahan besi gitu yang bisa kalian tempel magnet di depannya, tapi ini bahannya dari plastik. Untuk ukuran sendiri dia memiliki panjang sekitar 30 cm, kemudian lebarnya sekitar 23 cm dan tinggginya sekitar 31 cm. Kemudian untuk di bagian belakangnya bisa kita lihat di sini. Di bagian belakangnya terdapat satu kipas. Ini ada kipas di bagian belakangnya nih. Ini nggak tahu kipas atau bukan, pokoknya dia nanti muter ini kipas itu. Oke, kayaknya sih kipas. Oke, ini kipas nih ya. Oke, di bagian belakangnya ada kipas, kemudian ada kayak alat pendingin seperti itu di bagian belakangnya. Tapi saya nggak tahu. Oke, di bagian belakangnya tuh kelihatan. Kemudian di sini pun ada tombol switch untuk mendinginkan dan tombol switch untuk menghangatkan. Jadi sebenarnya nih, kulkas itu punya dua fungsi. Yang pertama untuk mendinginkan, dan dinginnya itu bisa sampai sekitar 20 Celcius. Dan untuk menghangatkannya, dia bisa sampai sekitar 60 derajat Celcius. Dan mungkin ini ya sistemnya mungkin, karena dia menggunakan kipas. Untuk yang mendinginkan, dia pasti nanti muternya anginnya masuk ke dalam tuh. Nah untuk yang menghangatkan, dia nanti anginnya keluar, jadi di dalamnya hangat. Kalau untuk mendinginkan, ya anginnya masuk, jadi di dalamnya dingin. Jadi ini pendinginnya bukan menggunakan semacam preon yang bisa ngebekuin makanan ya. Preon atau apa tuh yang di kulkas itu yang bisa ngebekuin makanan. Tapi dia sistemnya menggunakan kipas angin. Jadi kipas angin ini, kalau kata orang Sunda tuh dikekep di dalam. Dia sampai sejuk, sampai dingin. Dan nanti endingnya, si makanan yang ada di dalam itu jadi dingin. Tapi dinginnya bukan dingin beku ya, tapi dinginnya dingin sejuk. Kemudian ini pun sebenarnya si kulkas mini ini tuh digunakan di mobil. Jadi dikhususkan untuk di mobil dikarenakan kabel yang didapat itu kabelnya semacam ini. Nah, kabelnya semacam seperti ini nih, untuk cat mobil. Tapi kalian bisa memodifikasi lah. Jadi bukan modifikasi, kalian bisa beli sebenarnya untuk kabel tambahannya. Kabel tambahannya sekitar 100 ribuan. Jadi ini tuh kayak semacam kabel cas laptop, tapi dimodifikasi dengan menggunakan kabel seperti ini nih. Jadi nanti ini dimasukin. Fungsinya, jadi kalian bisa menggunakan kulkas mini ini di ruangan kerja kalian, ataupun di kamar kalian, ataupun di ruangan yang space-nya tidak terlalu besar. Cuma sayangnya ini saya beli, ininya poinnya poin 3. Jadi otomatis harus beli terminal lagi yang poinnya poin 3 gini ya. Karena rata-rata kalau rumah tuh dia poinnya poin 2 ya. Tapi ini poinnya poin 3, jadi harus beli adapter lagi. Oke, dan ini adalah adapternya, harganya sekitar 100 ribuan. Sementara untuk kulkasnya sendiri tuh harganya sekitar 4,5. Saya kalau nggak salah pas beli 4,5 ya. Oke, dan itu adalah
kulkas bagian luarnya ya. Oke, untuk bagian dalamnya bisa kalian lihat. Nah, ini bagian dalamnya, di sini ada karetnya. Pastinya ada karetnya. Bukan karetnya, semacam gabus sebenarnya untuk menahan udara agar tidak keluar. Jadi udara di dalam tetap dingin. Kemudian di sini pun ada semacam magnet yang ngebuat si kulkas ini tuh jadi bisa ketutup rapat. Dan ini langsung semacam ada suspensi gitu ya. Tuh, secara otomatis langsung nempel. Kemudian di sini pun ada untuk tempat naruh-naruh semacam obat ataupun benda-benda yang tipis, kalian bisa taruh di sini permen atau semacam yang lainnya. Dan kalian juga dapat satu penyangga. Ini satu penyangga di sini yang bisa kalian gunakan untuk menyimpan apa sih di atasnya, kayak semacam buah-buahan seperti itu. Oke. Ini ada penyangganya di atas dan ini untuk tempat semacam minuman. Kalau minuman kaleng tuh bisa muat sampai 4 minuman kaleng ya. Untuk gelas sendiri saya coba nih. Oke, ini untuk gelas yang saya pakai bekas ngopi. Ini bisa masuk sekitar 4 buah. Jadi ada 4 biji gelas yang bisa masuk. Kemudian kalau misalkan kalian pengen masukin minuman botol, otomatis berarti penyangga ininya dilepas agar minuman botol bisa masuk. Oke, ini contohnya gelas yang cukup panjang nih ya. Kita taruh di dalam. Oke, seperti itu. Dan kalau untuk minuman botol sih kayaknya cuma muat 2 ya. Kalau botol kayak aqua seperti itu tuh kayaknya cuma muat 2, itu pun ke depan dan ke belakang. Kayaknya kalau di pinggir kayak gini dia nggak akan masuk nih. Oke. Oke, dan itu adalah di bagian dalamnya. Lalu, apakah kulkas ini bakalan membuat air nih? Sebagai sampel aja nih, air ini bakalan menjadi dingin atau tidak. Dan saya bakal coba ini selama kurang lebih 1 jam. Nanti hasilnya bisa kalian lihat. Apakah kulkas ini berfungsi untuk mendinginkan makanan atau tidak. Oke guys, kali ini udah saya coba colokin si kabel ininya ke listrik. Dan kita lihat belakangnya. Oke, ini kita switch ke atas untuk mendinginkan minuman yang bakalan saya masukin ya. Oke, ini udah nyala hijau nih. Sekarang kita coba untuk masukin aja airnya, dan di sini kipasnya udah mulai berfungsi. Udah mulai nyala. Kita tunggu selama 1 jam, nanti hasilnya seperti apa. So, oke, kita langsung masukin aja deh. Oke. Dan kita tutup. So, okay lo guys, dan ini udah saya tinggal selama 1 jam setengah. Tadi saya tidur karena saya sedikit ngantuk, sekalian nunggu ini apakah si airnya di dalam itu memang jadi benar-benar dingin setelah dimasukkan ke kulkas mini ini dan ditunggu selama 1 jam lebih. So, kita langsung buka aja kulkasnya. Oke, ini dari boxnya aja sih udah kerasa ya, di bagian atasnya udah kerasa dinginnya nih. Oke. Kita langsung buka. Bisa kalian lihat di sana ada airnya yang tadi saya masukin. Oke, dan sumpah ini dingin banget, cuy. Tuh. Bisa kalian lihat ya di sini ya. Ada embunnya tuh. Di sini dingin, cukup lumayan dingin ditinggal 1 jam juga ya. Oke, dan di bagian dalamnya, ini bisa kalian lihat di bagian dalamnya itu ada embunnya juga tuh. Ini kita deketin ya. Oh, di bagian dalamnya ada embunnya juga. Jadi sebenarnya kulkas ini berfungsi dengan baik dan bisa mendinginkan minuman. Nah, ini nih. Oke, dan itu adalah hasilnya setelah kulkas mini ini saya tinggal selama 1 jam untuk mendinginkan air minum yang ada di gelas ini. Cukup lumayan juga. Dan kalian bisa membuat minuman kalian saat sedang berpergian ataupun saat sedang bekerja menjadi lebih dingin tanpa harus ngambil ke kulkas. Oke, dan itulah hasilnya dari kulkas mini brand Hyundai ini. Lalu, bagaimana menurut kalian? Silakan tulis di kolom komentar. So, sekian review dari saya tentang kulkas mini dari brand Hyundai ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like. Jika kalian tidak suka silahkan di dislike saja. Kalau mau subscribe silahkan. Kalau enggak juga enggak apa-apa.
Saya Coki Rasya Andara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and sayonara. Thank you.